time. Long as stars are in the blue, long as there's... General Willoughby, MacArthur's chief of intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down... Nagasaki dan Hiroshima sudah dibongkar sepenuhnya. Berarti Jepang sudah kalah. Aku harus memberitahu Bung Karno segera. Ada apa, Bu, datang kemarin? Bu, Jepang sudah kalah oleh Sekut. Ini satu tempat untuk merdeka. Apa itu benar? Benar, Bu. Saya mendengarnya langsung dari radio. Kita jangan percaya dulu dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada. Apalagi ini menyangkut kepentingan bangsa. Tapi Bung, apa yang saya dengar di radio itu benar? Jepang sudah kalah oleh Sekutu. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Menjadi besar karena mandiri, atau menjadi budak negeri sendiri. Jangan putus asa, Jan. Kita bisa memberikan. Tapi bagaimana kalau mereka tetap tidak mau? Jika mereka menolak, kita bisa berunding untuk menentukan langkah berikutnya. Baiklah kalau begitu, mari kita ke rumah Bung Karno sekarang. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada, Bu? Iya, Kang Mus ada, Lam. Ada perlu apa ya? Ini, Bu. Ada kepentingan yang ingin kita bicarakan dengan Bu. Kalau begitu, silakan masuk dulu. Saya panggilkan ya. Siapa, Bu, yang datang? Itu di luar ada pemuda, Kang Mas. Katanya ingin berbicara penting dengan Kang Mas. Assalamualaikum. Bu, kami datang ke sini untuk membicarakan dengan kami bersepat kemerdekaan. Karena menurut kami ini merupakan kesempatan yang bagus, Bu. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya kita semua jika kita tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi, kami tetap ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan, berita Jepang menyerah kepada Sekutu masih sangat diragukan. Apalagi, kekuatan militer Jepang di Indonesia masih sangat kuat untuk menggagalkan proklamasi di Indonesia. Berarti, usulan kami belum diterima. Padahal saya yakin, saya mendengarnya langsung dari radio. Ini, tebas leher saya. Saudara boleh membunuhku sekarang juga. Saya adalah ketua PPKI, dan saya tidak mau mengabaikan tanggung jawab saya. Maka dari itu, saya akan tanyakan kepada wakil ketua PPKI. Bung, tenanglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Baiklah kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu. Mereka tadi memaksa saya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Padahal menurut saya, hal itu harus dibicarakan dengan anggota PPKI yang lainnya. Itu benar, Bu. Kita harus membahas masalah ini dalam rapat PPKI. Apalagi, PPKI adalah badan yang akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah menghadapi Sekutu yang akan berkuasa lagi di tanah negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Baiklah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak setuju dengan usul kita. Apalagi, mereka tidak mempercayai berita ini. Bagaimana kalau kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta supaya mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi mau kita bawa kemana mereka?
Bagaimana kalau mereka berdua kita bawa ke Rengas Dengklok? Di sana ada tempat pemusatan tentara peta yang sangat terjamin keamanannya. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Baiklah kalau begitu, mari kita culik Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Mari. Mari. Dengan kami sekarang, Bu. Tunggu dulu. Saya mengizinkan saya dan Guntur ikut dengan kalian. Baiklah, kalau begitu kami tunggu kalian bersiap-siap. Kira-kira mereka dibawa kemana ya? Lebih baik saya tanyakan saja kepada Ikan. Kalian bawa kemana Sukarno dan Hatta? Maaf, Bu. Saya tidak tahu. Ikan, tidak usah khawatir. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan memberi jaminan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus sebelum jam 12 siang. Baiklah, kami akan menuju ke tempatnya di Rengas Dengklok. Mari. Di mana Sukarno dan Hatta? Maaf, tidak ada siapa-siapa di dalam. Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa, Bu. Berarti kita telah membuang waktu kita dengan sia-sia. Kalau begitu, mari kita ke Jakarta. Mari, Bu. Ada perlu apa tuan-tuan datang ke rumah saya? Maaf, mungkin kedengaran kami mengganggu Ustaz Anda. Kami bermaksud ingin menanyakan, apakah benar Jepang menyerah kepada Sekutu? Memang benar, tapi kami masih merahasiakannya karena takut akan menimbulkan kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan adalah, para pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu alasan yang bagus, mengingat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami bermaksud ingin meminjam rumah Anda. Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan di sini. Silakan gunakan tempat ini. Saya ingin beristirahat terlebih dahulu.
sudah berkumpul. Apakah Bung Karno sudah siap? Apakah Bung Hatta sudah datang? Bung Hatta belum datang. Saya tidak akan keluar apabila Bung Hatta belum datang. Siap. Bagaimana Bung? Apakah Anda sudah siap? Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan kita sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.